Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ba'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengkaji dan mentadabburi hadis tentang 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adilu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih. ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam suasana ibadah kepada Tuhannya, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Seseorang yang digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Seseorang yang mengeluarkan sedekah, kemudian menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, kemudian matanya berlinang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah teks hadis. Kita pada pertemuan yang lalu menjelaskan tentang imam yang adil. Sudah kita bahas di sini apa yang dimaksud dengan adil menurut bahasa dan menurut istilah syar'i. Saya tidak akan ulang lagi, hanya ingin mempertegas
siapa sesungguhnya pemimpin yang adil dalam pandangan agama. Pemimpin yang adil dalam hadis yang baru saja kita baca dijelaskan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan al-imamul adil, imam yang adil itu atau pemimpin yang adil adalah walladzi yunaffidhu syari'atallahi fi ibadillahi ta'ala. Pemimpin yang adil, imam yang adil adalah pemimpin yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang adil, imam yang adil, penguasa yang adil adalah yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur dan mengurus manusia. Inilah yang disebut dengan pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim. Ya. Apa maknanya? Maknanya imam atau pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kekuasaannya itu bukanlah imam yang adil. Tidak adil berarti zalim. Bahkan Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin mengatakan menerapkan hukum Allah adalah puncak keadilan. Puncak keadilan itu adalah ditandai dengan diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita fahami dengan mafhumul mukhalafah, artinya yang tidak menerapkan hukum Allah itulah puncak kezaliman. Penguasa yang menerapkan hukum Allah berarti penguasa itu sampai kepada puncak keadilan. Yang meninggalkan hukum Allah atau yang mengabaikan hukum Allah, penguasa tersebut sampai kepada puncak kezaliman. Nah, dulu kita pernah bicara di sini tentang Tauhidul Hakimiyah. Tauhidul Hakimiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hukum. Ya. Tidak ada hukum yang boleh diterapkan pada manusia, atau tidak ada hukum yang boleh diterapkan untuk mengatur manusia kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencari hukum selain hukum Allah untuk mengatur manusia, maka kita sudah membuat tandingan. Nah, tandingan ini bahasa Al-Qur'annya andad atau arbab. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai tandingan di sisi Allah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu sebagaimana mestinya mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, manakala hukum manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hukum jahiliyah, di hukum ini ada dua, hukum Allah, hukum jahiliyah. Kalau bukan hukum Allah namanya hukum jahiliyah. Ini bahasa Al-Quran, ya. Ini bukan bahasa kita tapi bahasa Al-Quran. Afahukmal jahiliyat yabghun. Apakah hukum manusia, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Waman ahsanu minallahi
hukman liqaumi yuqinun. Dan barang siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini. Tatkala hukum jahiliyah diterapkan pada manusia, maka yang timbul atau yang tampak, yang muncul adalah kezaliman. Kezaliman dari di segala bidang kehidupan. Kezaliman di semua lini kehidupan manusia. Dan itu yang kita rasakan. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah SWT, sekarang kita bertanya, bidang kehidupan mana yang kita sebagai rakyat kita tidak dizalimi, atau bidang kehidupan mana yang kita tidak rasakan di situ tidak ada kezaliman? Ya. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mencari pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim. Ya. Saya kutip ucapan Buya Hamka, selama kita hidup, selama iman masih mengalir di seluruh pipa darah kita, tidaklah boleh sekali-kali kita melepaskan cita-cita agar hukum Allah tegak di dalam alam ini, walaupun di negeri mana kita tinggal. Ini cita-cita kita semua. Selama kita hidup, selama iman masih mengalir di seluruh pipa darah kita, tidaklah boleh sekali-kali kita melepaskan cita-cita agar hukum Allah tegak, ya, agar hukum Allah tegak di dalam alam ini. Kewajiban, inilah kewajiban kita, cita-cita kita. Walaupun di negeri mana kita tinggal, karena bumi Allah ini satu, bumi Allah satu, wahdatul kaun, bumi Allah satu, yang menciptakan bumi ini juga satu, wahdatul khaliq, tempatnya satu, yang menciptakan satu, mestinya hukumnya juga satu. Ya. Jangan ada hukum lain selain hukum yang satu, yang menciptakan alam yang satu itu. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita mendapatkan pemimpin yang adil? Ya. Kita setiap kali kita berbicara dalam aspek apapun yang kita bicarakan, bidang apapun yang kita bicarakan, maka sudut pandang atau cara pandang yang kita gunakan adalah cara pandang Islam, cara pandang Al-Quran, ya, sebagai pedoman hidup kita. Mari kita tadabburi surat Al-An'am ayat 129. Allah berfirman, wa kadzalika walli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi wali bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menjadi wali bagi siapa? Bagi sebagian orang yang zalim juga. Apa sebabnya? Sebabnya itu adalah karena perbuatan yang mereka lakukan. Wali apa maksudnya sini? Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menjadi wali bagi sebagian yang lain. Wali ini adalah pemimpin. Wali itu satu kalau jamaknya aulia, ini yang kemarin ramai ya. Al-Maidah 51. Janganlah engkau angkat, janganlah kalian angkat
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia. Ada masalah? Silakan. Belum nyari ini. Karena terlalu pelan. Oke. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas ya suaranya? Jelas? Ya. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi wali bagi sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. Wali ini satu, kalau jamak itu aulia. Janganlah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai aulia, karena mereka itu adalah sebagian mereka aulia bagi sebagian yang lain. Kata nuwali ini adalah artinya mengangkat atau menjadikan wali. Wali di sini artinya pemimpin. Jadi makna ayat ini, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim menjadi pemimpin bagi orang zalim yang lain. Makna sederhananya, pemimpinnya zalim, yang dipimpin juga zalim. Kami jadikan orang zalim menjadi pemimpin, dan yang dipimpin juga zalim, disama-sama zalim. Dalam bahasa politik atau dalam bahasa kekuasaan, pemimpinnya zalim, rakyatnya juga zalim, jadi sama-sama zalim. Nah, berarti kalau sama-sama zalim tidak boleh saling menyalahkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perjelas lagi makna ayat ini. Kita kutip tafsir Ibnu Abbas. Ini kita temukan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, "Idza radiyallahu an qaumin walla amrahum khiyarahum. Wa idza sakhitallahu 'ala qaumin walla amrahum syirarahum." Jika Allah ridha kepada suatu kaum, maka Allah berikan pemimpin terbaik bagi mereka. Dan jika Allah murka kepada suatu kaum, maka Allah akan angkat orang terburuk dari mereka sebagai pemimpin. Ini makna ayat tadi. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang zalim lagi, disebabkan apa yang mereka usahakan. Jika Allah ridha, jika Allah suka, jika Allah cinta kepada suatu bangsa, maka Allah berikan kepada bangsa itu pemimpin terbaik atau orang terbaik menjadi pemimpin mereka. Sebaliknya, jika Allah murka kepada suatu bangsa, maka Allah akan angkat orang yang paling buruk sebagai pemimpin mereka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat dan kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memberikan satu pelajaran penting buat kita semua, bahwa
penguasa, pemimpin atau imam adalah cerminan dari rakyatnya. Penguasa, pemimpin adalah cerminan bagi rakyatnya. Apa maknanya kemudian? Maknanya kemudian adalah kualitas seorang pemimpin berbanding lurus dengan kualitas orang yang dipimpin. Semakin baik orang yang dipimpin, semakin baik kualitas rakyat, maka akan semakin baik kualitas pemimpin yang mereka miliki. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, ketika kemudian kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemimpin yang zalim, kebijakan yang zalim, ya, hukum yang zalim, janganlah kita berkeluh kesah. Pertama, keluh kesah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang kedua, oh ternyata kezaliman yang mendera kita, yang menimpa kita disebabkan karena perbuatan kita juga. Tafsir Ibnu Abbas dikuatkan oleh Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Musibah apapun yang menimpa kamu disebabkan karena perbuatan kamu sendiri. Sekarang kita bertanya, musibah apa yang lebih besar daripada musibah pemimpin yang zalim? Musibah apa yang lebih besar daripada kebijakan zalim yang diterapkan kepada rakyatnya? Kezaliman itu adalah musibah. Tatkala kita, tatkala penguasa tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kezaliman sudah menimpa kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kalau kita beriman bertakwa, apa yang Allah taala berikan? Barakat. Barakat, barakat ini jamak dari barokah. Barakah itu satu, barakat ini banyak. Kalau kita iman, takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Salah satu bentuk keberkahan itu adalah pemimpin yang adil. Dari sekian banyak keberkahan yang Allah taala berikan kepada kita atau kepada penduduk yang beriman dan bertakwa tadi adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, yang mencintai rakyatnya, yang mendoakan kebaikan rakyatnya. Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang menginginkan keburukan, ya, bagi rakyatnya dan tidak menghendaki kebaikan bagi mereka. Nah, apabila kemudian manusia berpaling daripada, jauh dari iman, jauh dari takwa, walakin kadzabu, apabila manusia mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan azab, Allah turunkan azab kepada mereka. Nah, bentuk azab itu adalah
pemimpin yang zalim atau kebijakan yang zalim yang dikeluarkan oleh para penguasa yang zalim. Ini standar kita untuk menentukan ya kebaikan sesuatu. Allah peringatkan lagi surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada fitnah. Fitnah sini artinya azab, bala, bencana, siksaan. Azab, bencana, bala, siksaan itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita tentang apa, Bapak Ibu? Tentang hati-hati. Sikap. Mesti ada sikap kehati-hatian dari kita. Ya. Dalam hal apa? Setiap orang punya peluang untuk menciptakan kezaliman penguasa. Setiap orang, setiap kita punya peluang untuk menciptakan kezaliman penguasa. Dengan apa? Dengan kezaliman yang kita lakukan. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi, apabila Allah ridha kepada suatu kaum, Allah akan berikan kepada mereka orang terbaik untuk menjadi pemimpin. Apabila Allah murka, marah kepada suatu kaum, Allah angkat orang terburuk menjadi pemimpin mereka. Nah, kalau Allah murka kepada kita, artinya apa? Sebagian kita nih, bagi yang tidak semuanya, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah menciptakan peluang untuk menciptakan, untuk melahirkan pemimpin atau penguasa yang zalim. Ini yang dimaksud oleh ayat, dan peliharalah atau hati-hatilah kalian terhadap fitnah, yang mana fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Sebagian kita melakukan perbuatan, atau perkara-perkara yang dapat mengundang murka Allah, maka azab Allah akan menimpa kita semua walaupun kita tidak melakukannya. Ya, walaupun kita tidak melakukannya. Tapi orang-orang yang baik akan terkena imbasnya. Oleh karena itulah Bapak Ibu, ini prinsip dalam dakwah. Kenapa sih dakwah itu perlu? Kenapa sih dakwah itu wajib? Kenapa amar ma'ruf nahi munkar menjadi sangat penting buat kita? Nabi membuat suatu permisalan. Perumpamaan orang yang tegak di atas hukum-hukum Allah dengan orang yang melanggarnya seperti kaum yang menempati posisinya di atas kapal. Ya. Ada sebagian yang mendapatkan tempat di atas dan ada sebagian yang mendapat tempat di bawah. Mereka yang berada di bawah, jika akan mengambil air, harus melewati orang yang berada di atas. Gak bisa langsung ambil dari bawah. Naik kapal dapat dek paling bawah. Mengambil air kemana dulu? Mesti ke atas kan? Gak mungkinlah kita ngambil palu, ngambil apa, untuk melubangi kapal. Karena hanya tidak mau repot lubangi bagian bawah kapal, tindakan itu sangat berbahaya dan akan membawa kebinasaan bagi semua penumpang yang ada di atas kapal tersebut. Nabi katakan begini, kalau mereka membiarkan keinginan orang yang akan melubangi kapal, semua mereka akan binasa, celaka semuanya, binasa. Mati semua. Dan jika mereka menahan tangan mereka, maka selamatlah semuanya. Ini konsep dakwah. Jadi
prinsip atau anggapan, enggak apa-apalah. Kalau dia berbuat maksiat, dia juga yang akan menanggung akibatnya. Ya. Dia juga yang akan masuk neraka. Dia juga yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip seperti ini tidak benar. Karena setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengundang murka Allah, kita yang tidak melakukannya bisa kena imbasnya. Atau ada juga orang yang ini ahli maksiat, ngapain sih ente repot-repot ngurusin saya? Kalau saya berbuat maksiat, yang maksiat saya, uangnya uang saya, ente kok repot-repot? Gak bisa seperti itu. Masalahnya ente kalau berbuat maksiat itu membahayakan orang. Nah, dalam bab masalah kepemimpinan atau masalah pemimpin atau penguasa yang zalim ini, kalau kita bilang setiap kita punya peluang ya, untuk menciptakan atau melahirkan pemimpin yang zalim, yang karena akibat perbuatan kita kezaliman ini akan dirasakan juga oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab al-Akhbar mengatakan, inna likulli zamanin malikan yab'athuhullahu ala nahwi qulubi ahlihi, fa idza arada salahahum ba'atha 'alaihim muslihan, wa idza arada halakahum ba'atha 'alaihim mutrafihim. Sesungguhnya di setiap zaman ada pemimpin yang Allah tunjuk sesuai dengan keadaan hati masyarakatnya. Sesungguhnya di setiap zaman ada pemimpin, penguasa yang Allah angkat sesuai dengan keadaan masyarakat itu. Jika Allah hendak memperbaiki masyarakat ini, maka Allah tunjuk pemimpin yang baik. Sebaliknya, jika Allah ingin membinasakan bangsa tersebut, Allah angkat pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin zalim ini berbahaya, membawa kepada kebinasaan semua. Dan pemimpin yang zalim, adanya pemimpin yang zalim karena masyarakatnya juga zalim. Bapak dan ibu, ini doa panjang ya. Kalau kita mendengarkan kunut tarawih atau kunut witir di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita hampir selalu mendengarkan doa ini dibaca oleh imam. Tidak cukup waktu untuk menerangkan doa ini. Saya ingin ambil bagian yang menjadi tema kita. Ya. Baris kedua dari bawah, paling bawah, wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna, wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Ini doa maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah engkau angkat sebagai pemimpin. Nah, ini ya Allah, janganlah engkau angkat seseorang atau manusia sebagai pemimpin kami. Orang yang apa yang jangan engkau angkat jadi pemimpin kami ya Allah? Orang yang man la yakhafuka fina wala yarhamuna, orang yang tidak takut kepada engkau.
orang yang tidak takut kepada engkau dan orang yang tidak sayang kepada kami. Jadi bahasa sederhananya kita berdoa kepada Allah supaya Allah tidak angkat pemimpin yang zalim disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Wala tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan tulisan Imam Ibnu Qayyim tentang masalah ini. Beliau katakan, renungkanlah hikmah Allah Subhanahu wa taala di mana Dia menjadikan penguasa para hamba-Nya pemimpin mereka yang sejenis dengan amal perbuatan mereka. Renungkanlah hikmah Allah Subhanahu wa taala di mana Dia menjadikan penguasa para hamba-Nya pemimpin mereka yang modelnya sejenis dengan amal perbuatan mereka, bahkan amal perbuatan mereka tampak dalam sikap pemimpin dan penguasa mereka. Di perbuatan rakyat, sifat rakyat, kelakuan rakyat nampak dalam sikap pemimpin. Jika para hamba bisa istiqomah, maka pemimpin mereka akan istiqomah. Sebaliknya, jika mereka menyimpang, maka pemimpin mereka juga akan menyimpang. Jika rakyat berbuat zalim, pemimpin mereka juga berbuat zalim. Jika rakyat suka menipu, maka pemimpin mereka juga sama suka menipu. Jika rakyat tidak mau menyerahkan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban mereka, ya, jika rakyat tidak mau menyerahkan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban mereka, hak Allah ada berapa? Ada dua. Satu, ibadah. Yang kedua, jangan disekutukan. Maka pemimpin akan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak rakyat dan bersikap bakhil terhadap rakyat. Kalau kita malas ibadah atau kita berbuat syirik, ya, maka penguasa pemimpin kita akan menghalangi hak kita sebagai rakyat. Ini intinya. Kaifa takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kalian? Seperti itulah sifat pemimpin kalian. Kaifa takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana kondisi kalian? Seperti itulah juga pemimpin kalian. Persis seperti yang kita katakan di awal, rakyat adalah cerminan bagi penguasa, atau penguasa cerminan dari rakyat. Ya, penguasa cerminan dari rakyat. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, jika rakyat ingin terbebas dari penguasa yang zalim, maka hendaklah mereka meninggalkan kezaliman yang mereka lakukan. Kalau kita tidak mau dizalimi, kita harus meninggalkan kezaliman yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang bicara tentang kezaliman kita sebagai rakyat, ya, yang karenanya kita diuji, atau dalam bahasa lain Allah timpakan azab kepada kita dengan pemimpin yang zalim, yang kemudian menelorkan atau melahirkan kebijakan zalim buat kita semua. Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 yang membinasakan. Ini sangat berbahaya. 7 yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya Allah akan angkat atau kuasakan bagi orang yang terjerumus, ya,
ke dalam tujuh ini dengan pemimpin yang zalim. Hadis terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Dosa-dosa besar yang sangat, yang punya potensi besar untuk mendatangkan kemurkaan Allah. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Yang tujuh itu apa wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, asyirku billah, syirik yang pertama. Wassihru, sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh, dosa membunuh. Yang pertama dosa syirik, yang kedua sihir, ya. Nah, padahal sihir ini termasuk daripada syirik, Nabi sebutkan secara khusus. Yang ketiga dosa membunuh. Yang keempat wa aklur riba, makan riba. Wa aklur riba, makan riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Yang terakhir tujuh wa qadful busanatil ghafilatil mu'minat, menuduh orang lain berbuat zina. Menuduh orang lain berbuat zina. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini disebut oleh Nabi as-sab'ul mubiqat, tujuh perkara yang membinasakan. Tidak cukup waktu untuk menerangkan satu-satu, kita ambil satu, ya. Syirik. Bapak ibu, kita biasa kalau mendengar istilah syirik, yang kebayang tuh orang datang ke pohon, ya, membawa sajen, minta-minta kepada penghuni pohon, makhluk halus, ya. Makhluk halus itu semut, makhluk halus, ulat. Atau datang ke kuburan, minta-minta kepada orang yang dikubur, atau ke dukun. Betul, itu semua adalah syirik, ya. Tapi ada bentuk syirik lain yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Tidak banyak orang yang tahu dan tidak, tampaknya tidak begitu diperhatikan orang. Bahkan sadar tidak, sadar atau tidak sadar kita sudah bisa jatuh dalam syirik tersebut. Umpamanya yang disebut oleh sebagian ahli dengan syirik kontemporer, ya. Syirik kontemporer. Saya ambil sebuah cuplik sebuah tulisan yang ditulis oleh Admin Armas, ya. Ini beliau adalah Direktur Eksekutif INSIS, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization. INSIS ini sebuah organisasi yang di situ berkumpul para sarjana, para ahli, sebagian besar dari Malaysia, ya, murid-murid cendekiawan Muslim asal Malaysia, Syekh Muhammad Sayyid Al-Attas. Al-Attas. Jadi Adnan Armas menyebut dengan istilah apa namanya, syirik kontemporer, beliau contohkan satu, pluralisme agama. Pluralisme agama, ya, yang menyatakan bahwa agama itu sama, ya. Semua agama sama, semua agama baik, semua agama, semua pemeluk agama akan masuk surga dan seterusnya dan seterusnya, ya. Jadi kesamaan agama atau kesatuan agama ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Lebih berbahaya lagi kalau ini masuk dalam kurikulum pendidikan.
yang meracuni anak-anak kita, ya. Kita lihat, saya kasih contoh tulisan Adin Armas, gagasan pluralisme agama, ya. Kebenaran bukanlah monopoli milik agama Islam saja. Kebenaran bukanlah monopoli milik agama Islam saja. Kebenaran adalah milik bersama. Setiap agama, dalam setiap agama terdapat kebenaran. Banyak jalan menuju kebenaran. Oleh sebab itu, Islam bukanlah satu-satunya jalan yang sah menuju kepada kebenaran. Ini syubhat yang sangat berbahaya. Tampaknya ilmiah di dalamnya, racunnya sangat mematikan. Bukan mematikan fisik, mematikan akidah. Relativisme kebenaran. Jadi kebenaran itu nisbi, relatif. Agama saya benar tapi bisa salah. Agama saudara salah tapi bisa benar. Jadi prinsipnya begini, berpikirlah yang benar, tapi jangan sekali-kali Anda merasa paling benar, karena kebenaran itu relatif. Syirik. Jadi kebenaran itu tidak satu, ya. Setiap agama, di dalam setiap agama terdapat kebenaran. Kita lihat lagi lebih jelas dengan ucapan, ya. Salah seorang tokoh liberal dibilang, jika semua agama memang benar sendiri, penting diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu sendiri terdiri banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap agama memasuki kamar surganya. Syarat memasuki surga ialah keikhlasan, pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan, dan ketakutan tanpa melihat agamanya. Inilah jalan universal surga bagi semua agama. Dari sini kerjasama dan dialog pemeluk berbeda agama jadi mungkin. Ya, luar biasa. Di surga itu banyak pintunya, banyak kamarnya. Jadi masing-masing agama disediakan pintu dan kamar. Ya. Hati-hati kita. Kita teruskan, ya. Siap, belakang sudah siap tapi ini masih ada. Ini tokoh yang lain. Jika kelak di akhirat pertanyaan di atas diajukan kepada Tuhan, mungkin dia hanya tersenyum simpul sambil menunjuk surganya yang maha luas. Oh, di sana ternyata telah menunggu banyak orang, antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresa, Udin, Baharudin Lopa, dan Munir. Kumpul semuanya di surga. Ya. Semuanya kumpul di surga. Karl Marx, Lenin, Alimin, ya. Siapa lagi? Masya Allah. Lulusan YIN lah nih. Ya. Lulusan YIN. Bapak Ibu dulu juga pernah saya tampilkan ini orang, ya. Ini orang. Saya ulang lagi di sini. Ucapannya juga luar biasa. Tentang Islam progresif. Dia bilang, jika seorang dosen atau penulis boleh menjual otaknya untuk mendapatkan honor,
atau seorang dai atau pengkhotbah yang menjual mulut untuk mencari nafkah, atau penyanyi dangdut yang menjual pantat dan pinggul untuk mendapatkan uang, atau seorang penjahit atau pengrajin yang menjual tangan untuk menghidupi keluarga, apakah tidak boleh seorang laki-laki atau perempuan menjual alat kelaminnya untuk menghidupi anak istri suami mereka? Sama nih manusianya. Ya. Bapak Ibu, ini syirik kontemporer. Lebih lanjut dia bilang begini, saya rasa Tuhan tidak mempunyai urusan dengan seksualitas. Jangankan masalah seksual, persoalan agama atau keyakinan saja yang sangat fundamental, Tuhan secara eksplisit tertuang dalam Al-Quran telah membebaskan manusia untuk memilih menjadi mukmin atau kafir. Maka jika masalah keyakinan saja Tuhan tidak peduli, apalagi masalah seks. Jika kita mengandaikan Tuhan akan mengutuk sebuah praktek seks bebas atau praktek seks yang tidak mengikuti aturan resmi seperti tercantum dalam diktum keagamaan, maka sesungguhnya kita tanpa sadar telah merendahkan martabat Tuhan itu sendiri. Jika agama masih mengurusi seksualitas dan alat kelamin, itu menunjukkan rendahnya kualitas agama itu. Masya Allah. Ya. Bapak dan Ibu, gambar apa ini? Ada yang punya bengkel? Kita sepakat ini ban sepeda ya. Oh, pelang. Oh, bannya kedadak. Baik. Yang penting buat kita di sini adalah jari-jari. Ini analogi. Jadi agama itu Bapak Ibu diumpamakan atau diibaratkan jari-jari yang menuju poros yang sama. Jari-jarinya banyak. Porosnya satu kan. Jadi jalan menuju surga itu banyak. Bisa lewat Islam, bisa lewat Hindu, Buddha, Kaharingan, Protestan, Katolik, Shinto dan seterusnya, itu jalan menuju surga, itulah jari-jari. Tujuan sama, poros yang ada di tengah. Itu adalah analogi iblis. Perhatikan bagaimana iblis membuat sebuah analogi. Ketika diperintahkan untuk sujud, dia enggak mau. Ngapain saya sujud? Saya lebih baik daripada dia. Saya dari api, dia dari tanah. Jadi analoginya dasarnya materi. Api dan tanah. Jadi sebenarnya ini analogi kuno ini ya, yang digunakan oleh orang liberal dengan paham pluralisme agama itu analogi kuno yang sudah usang, yang sudah entah miliaran tahun yang lalu sudah dipakai oleh iblis. Di patokan kebenaran itu bukan dari Allah ya, tapi hawa nafsu. Allah katakan, In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa az-zanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan yang diingini oleh hawa nafsu saja, hawa nafsu mereka.
Jadi patokannya itu adalah hawa nafsu. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Inilah para penyembah hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa anta takunu alaihi wakila. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang diikuti, yang diperturutkan. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti yang di belakang dingin. Kita tutupkan dulu ya. Sebenarnya masih ada materinya berkaitan dengan ini. Insyaallah kita tetap teruskan lagi nanti pekan depan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.